Mabit di Mina. Mabit di Mina, menurut mayoritas ulama ahli fikih, hukumnya wajib. Bagi yang tidak mabit di Mina, wajib membayar dam. Kecuali bagi jamaah yang karena ada halangan kesulitan, seperti jamaah sakit, lansia lemah fisik, risti, tidak mendapat kemah, dan petugas yang mengurus keperluan jamaah dan merawat orang sakit. Bagi mereka yang karena uzur, halangan tersebut hajinya tetap sah dan tidak dikenakan sanksi membayar dam. Waktu mabit di Mina dimulai sejak waktu maghrib sampai dengan terbit fajar pada malam hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun kadar waktu lamanya mabit yang utama adalah dilakukan sampai sebagian besar malam. Namun sebagian ulama fuqaha menyatakan mabit dapat dilakukan beberapa jam atau beberapa saat dan hukumnya sah.